Aku dengan Mirul dah plan dah. Kalau Suraya demam, Mirul kerja ke, aku ke, seorang kena ada kat rumah lah. Maksudnya seorang kena berkorban kerja untuk jaga Suraya. Permulaan tahun 2024 menjadi pengalaman tak boleh dilupakan buat pengacara Ain Idrus apabila secara tiba-tiba puteri kesayangannya iaitu Suraya diserang sawan. Gara-gara itu, dia dan suaminya iaitu Amirul mengalami trauma dan kini lebih berwaspada kerana bimbang perkara sama berulang lagi. Aduh, hati ibu mana tak risau kan? Ha Ain, sekarang ni macam mana keadaan Suraya? Dah okey ke? Alhamdulillah Suraya dah okey dah, getting better. Tapi itulah, dia dah ada sedikit trauma lah dalam diri kita ni. Sebab sebelum ni kalau Suraya demam ke apa, tak adalah nak kata kita orang ambil mudah. Kita orang masih concern lah dengan dia. Tapi bila dah jadi sawan ni, concern tu lebih lah. Macam hari tu Suraya baru-baru ni sesema. Kan kadang-kadang yang sesema pun boleh jadi demam kan. So dia sesema pun kita dah cuak gila dah. Macam dulu lah, perbezaan dia tu lah. Dulu kalau Suraya demam, mungkin kat rumah ada paracetamol je lah. Sekarang ni kalau Suraya demam kat rumah pun macam ada buat sawan dah. Lepas tu doktor ada bagi macam kalau sawan apa nak kena buat. Ha, benda tu macam, kadang-kadang bila aku fikir balik macam mistake aku jugalah tak bawa dia pergi doktor lebih awal. Tapi tu doktor kata macam ubat demam takkan membantu untuk menghalang sawan tu terjadi. Sawan tu memang dah ditakdirkan dia akan kena sawan lah. First time dia kena sawan tu, and macam Mirul pun first time dalam hidup dia tengok orang kena sawan. Dia tak pernah tengok orang kena sawan, dan orang yang dia tengok kena sawan tu anak dia sendiri. Ha, Mirul kalau orang tengok macam mana dia sayang dekat Soraya, memang dia sayang gila lah. Kadang-kadang kita ni sebagai isteri jealous tau, tengok dia sayang lebih. Ha, macam tu tau, sebab dia memang sayang gila. So untuk dia nak handle tengok anak dia kena sawan macam tu, Mirul sambil drive bawa Soraya ke hospital pun menangis-nangis dia. Sian. Trauma. So lepas ni kalau Suraya demam, memang aku tak nak ambil kerja ke apa lah. Memang aku akan duduk rumah yang jaga dia. Sebab yelah, memang Suraya ada orang jaga, ada pembantu aku jaga. Tapi lebih senang untuk kita jaga sendiri. Maksudnya di dekat dengan mata aku, daripada aku risau-risau kerja tak boleh fokus kan. So lepas ni memang aku dengan Mirul dah plan dah. Kalau Suraya demam, Mirul kerja ke, aku ke, seorang kena ada kat rumah lah. Maksudnya seorang kena berkorban kerja untuk jaga Suraya sendiri. Sebab tak nak jadi dah lah. Memanglah doktor kata sawan dia tu tak akan menyebabkan brain damage, otak takkan apa-apa ke. Tapi still lah, untuk kita tengok anak kita macam tu, so yang Suraya tu yang seorang yang aktif, tengok dia jatuh macam tu, kena sawan macam tu, tak sanggup tengok. Tak rasa semua ibu bapa pun tak nak lalu lah benda ni. Kalau ada ibu bapa kat luar sana tak pernah lalu, I doakan korang tak lalu benda ni, sebab trauma gila. Sawan ni kan dia boleh laku lagi. Kalau macam Suraya ni percentage dia lagi tu ada tak? Doktor kata kalau next demam ada kemungkinan kena lagi dalam 30%. Tapi 30% tu pun banyak sebenarnya. So kita tak nak ambil risk lah. Sebab tu sekarang doktor dah bagi ubat sawan kat rumah. Kat rumah dah ada ubat baru dah guys. Tu yang sedih sangat. So ada ubat sawan dah kat rumah, sebab takut Suraya kena lagi kan. Tapi doktor kata ada chance boleh kena lagi lah. Kita baru ni tengok ada pada perempuan bersama dengan ramai yang tertarik dengan kau, tapi tertarik dengan suami pula. Tapi ramai banyak yang wanita juga. Ya, okay. Itu okay, aku ada baca tau. Orang kata yelah, first time tak tahu kerja apa, first time tak tahu apalah ni semualah. Macam dah kali kedua keluar dah tahu kaya, baru terus nak kahwin. Tak aku tak cerita habis dekat sana. So first time jumpa, second time jumpa Amirul pun memang macam tu je. Bawa kereta biasa je. Aku memang tak tahu yang buat aku jatuh cinta dengan dia. Bila aku tahu Amirul ni sebenarnya adalah seorang yang dia tak bercerita semua benda. Itu yang seronok. Sebab kadang-kadang kita ada jumpa lelaki ni yang first date dah nak cerita dah semua kebanggaan dia. Kita tak tanya pun cerita. Tapi Amirul ni jenis lain, dia tak cerita. Kadang-kadang sampai ada setengah cerita aku dapat tahu, macam lepas dah kahwin baru aku tahu pasal dia. So Amirul ni memang jenis bukan nak riak ke, bukan belagak. Dia jenis orang yang simple. Kalau korang tengok video-video kita orang pun, cara dia bercakap, dia memang jenis yang simple. Dia bukan jenis seorang yang lelaki yang belagak. Kau selalu dedahkan dia kat media sosial, konten-konten kau yang buat mesti ada dia. Dan sekarang ni kau tengok ramai orang dah tertarik dengan dia juga. Itulah, So macam ni, mission kau percaya tak untuk famouskan dia? Okay, sebenarnya niat aku tak ada nak famouskan dia. Cuma aku ni sejenis orang yang macam family first. So aku kalau buat konten apa, sebelum ada Mirul pun aku akan buat dengan family aku. Sekarang ni lepas aku dah kahwin, so Mirul adalah family baru aku lah kan. Mirul dengan Suraya. So dorang lah pelakon utama aku, dorang lah best friend aku, dorang Mirul lah suami aku, semualah. Aku tak ada orang lain dah. So sebab itulah dorang yang jadi karakter utama. Tapi itulah, benda nak jadi lain sebenarnya. Sebenarnya nak jadikan Mirul tu dalam macam karakter-karakter tempelan je, sampingan pula. Tiba-tiba jadi main pelakon pula Itu yang aku geram tu. Aku sedar sekarang ni kalau dapat job mesti nak ada Mirul. Sebenarnya diorang nak Mirul je kan. So diorang nak masuk aku tempelan je kan. Itu yang geram tu. Tapi kalau tengok komen semua, kebanyakan ni golongan wanita kan. Saya tak rasa jealous ke bila ada yang mungkin golongan wanita memuji suami. Yalah, kadang-kadang perempuan ni ada. So Mirul kata tak ada pun. Apa maksud dia tak ada Tak ada sebab nak menenangkan kita, atau tak ada sebab tak nak kita risau, ataupun tak ada sebenarnya memang tak ada. Itu saya tak tahu. Tak terjawab. Sebab kita orang bukan sejenis nak check phone masing-masing semua kan. So kita orang macam based on trust.
Thank you.